Empat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus SDR hilang. Yang pertama itu foto latar merah, ukuran 4x6 cm, bentuknya JPEG, JPG, atau PNG. Ukuran filenya harus di bawah 200 KB, kalau bisa di atas 100 KB supaya jelas fotonya. Yang kedua adalah surat keterangan kehilangan STR dari kepolisian setempat atau Polsek. Bentuk filenya PDF, ukurannya di bawah 100 KB atau di bawah 1 mega. Nah, nanti di dalam suratnya itu sebutkan dengan jelas nomor STR-nya, tanggalnya, dan ada surat pengantar dari PPNI setempat. Lalu kartu tanda penduduk, bentuk filenya JPEG, JPG, atau PNG. Ukurannya sama dengan yang foto, yaitu di bawah 200 KB dan disarankan di atas 100 KB. Nah, ini KTP, gunakan KTP yang ada sekarang ya. Nggak apa-apa, walaupun KTP tersebut tidak di tempat domisili saat ini. Lalu yang terakhir adalah ijazah keperawatan sesuai dengan STR yang hilang. Bentuk filenya juga PDF, ukurannya di bawah 1000 KB atau di bawah 1 mega. Nah, jangan terlalu rendah ukurannya ya, misalnya di bawah 50 terlalu kecil dan tidak kelihatan kadang-kadang. Oke, tadi 4 dokumen yang harus disiapkan. Selanjutnya adalah proses penginputan data di KTKI. Nah, di sini kita mulai dengan masuk ke ktki.kemkes.go.id. Setelah kita meminta PIN, kita tinggal masuk saja. Kemudian centang tanda kotak, saya sudah membaca dan seterusnya, lalu tutup. Lalu masukkan email dan PIN serta kode captcha. Email dan PIN ini adalah email dan PIN kita yang sudah kita ajukan pada saat meminta PIN di awal. Lalu ada beberapa pilihan di sini ya. Di bawah itu ada pengajuan cetak ulang STR, pengajuan cetak legalisir. Kita pilih yang pengajuan cetak ulang STR. Ada 3 pilihannya, perbaikan data, STR hilang, atau tadi satunya. Kita pilih STR hilang. Kemudian masukkan 7 digit STR Anda, lalu kirim. Nah, di sini kelihatan data-data kita ya, yang sudah kita miliki STR-nya sebelumnya. Lalu masukkan data-data tadi, dokumen 4 dokumen tadi. Kita masukkan foto baru. Jadi usahakan menggunakan foto baru. Di sana ada pilihan juga foto lama, tapi kalau bisa foto yang baru aja. Tadi fotonya sudah ada ya, 4x6 cm. Kemudian keterangan kehilangan dari kepolisian yang menjelaskan tentang kehilangan tersebut dalam bentuk PDF. Lalu KTP dalam bentuk JPEG. Tadi ya, kita sudah kan JPEG, kemudian ijazah dalam bentuk PDF 1 mega tadi sudah kita siapkan dokumennya. Kemudian di bawahnya ada isian-isian yang harus kita isi, nomor handphone. Nah, ini nomor handphonenya aktif ya. Kalau bisa yang ada WA-nya sekalian. Jadi mungkin dihubungi lewat WA juga bisa saja oleh validator KTKI. Masukkan nomor handphone ini, masukkan ke semuanya tanpa tanda apapun, misalnya tanda garis atau titik, nggak usah, langsung aja digit, seluruh digit dari nomor handphone kita. Lalu pilih provinsi, kabupaten, kemudian kecamatan, lalu kemudian kelurahan, dan kantor pos yang dituju. Meskipun kita memiliki alamat KTP misalnya di daerah Jawa, tapi kita bekerja di wilayah Kaltim dan Kutai Kartanegara misalnya, maka kita kirimkan STR tersebut ke tempat kerja kita, karena yang membutuhkan ini biasanya tempat kerja untuk STR ini. Jadi yang paling penting itu pada saat memasukkan kelurahannya, pastikan kelurahan tersebut terdeteksi dengan baik di sistem. Selesai semua data tersebut, lalu submit. Nah, ini sudah ada ya, penyimpanan data pengajuan cetak ulang berhasil. Nah, tinggal menunggu hasilnya. Ini ada sebelahnya, kalau mau tinggal istri juga ada. Tapi ini kalau kita punya STR lama ya, karena STR lama kita kan hilang tuh. Oke ya, sudah selesai, tinggal menunggu. Ini dia data-datanya, tinggal menunggu nanti ada berita dari KTKI. Mungkin di telepon ya. Oke, itu saja.